Nah oke teman-teman ya, di video gue kali ini gue mau nge-share ke kalian semua ya guys ya, bagaimana cara kita itu ngedapetin Poinic bundle ya guys ya, atau bundle Poinic yang ini ya. Nah ini ya teman-teman ya, karena banyak sekali yang request juga ya, bang bagaimana sih cara ngedapetin bundle Poinic bang. Nah maka dari itu di sini kita bakal kasih tutorialnya guys ya, bagaimana cara kita itu ngedapetin bundle Poinic ya. Nah oke ya teman-teman ya, sebelum kita masuk ke inti videonya seperti biasa ya guys ya, di sini kita mau ngadain giveaway lagi di video ini ya. Jika video ini tembus 1000 like dalam waktu 1 minggu ya guys ya, jadi perlu diingat ya teman-teman ya. Jika video ini tembus 1000 like dalam waktu 1 minggu ya, kita akan pilih 4 orang pemenang ya. Yang masing-masing orang nanti tuh bisa ngedapetin 355 diamond ya guys ya. Jadi per orangnya nanti tuh bisa ngedapetin 355 diamond ya. Jika video ini tembus 1000 like dalam waktu 1 minggu ya. Nah syaratnya apa bang buat ikutan giveaway? Nah syaratnya itu sangat mudah dan gratis pula ya guys ya. Iseng-iseng berarti ya. Syaratnya cukupkan komen ID sama nickname kalian di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan share ya guys ya. Kalian share ke teman-teman kalian ya, supaya kalian itu bisa terpilih sebagai pemenang ya. Dan jangan lupa kalian tonton videonya sampai selesai ya. Nah oke ya guys ya, di sini langsung kita masuk ke itu ya, ke eventnya ya. Nah kita masuk ke lander dan kita masuk ke event ya. Nah yang pertama di sini kita masuk dulu di misi itu ya guys ya, misi sahur ya. Nah ini buat teman-teman yang belum selesaiin misi sahur ini, kalian bisa selesaikan di jam 2 pagi sampai jam 8 pagi ya guys ya. Nanti kalian itu bisa ngedapetin token death ya. Kalian main clash sekuat 1 kali, BR rangkat 1 kali, nanti kalian tuh bisa ngedapetin token death ya guys ya, yang bisa kalian tukarkan ke skin-skin ini ya. Ada skin parang dan skin backpass ya guys ya. Nah ini ya, atau tas ya. Nah ini cuman 12 token guys, token dead ya, 12 token dead kalian bisa ngedapetin back pass ini ya guys ya, lumayan ya guys ya, barang gratisan ya, lumayan keren ya. Nah di sini gua udah punya 8 token ya guys ya, langsung kita tukarkan ke skin parang ini ya. Nah kita langsung klaim ya guys ya, karena per hari itu maksimal kita cuman ngedapetin 4 token ya guys ya, token dead ya. Oke langsung kita masuk ke kalender guys, kita masuk ke kalender yang FFVM ini ya. Nah ke FFVM ya guys ya, nah ini ya. Nah di tanggal 5 guys, di tanggal 5 nanti teman-teman tuh bisa ngedapetin jenggot ini guys. Nah ini ya, weh kayak jenggot orang Mesir ya guys ya, keren ya. Dan buat teman-teman nih yang pengen ngedapetin jenggot ini, jangan lupa nanti kalian login di tanggal 5 guys ya, di tanggal 5 sampai tanggal 13 ya. Eventnya dimulai tanggal 5 sampai 13 ya, supaya kalian itu bisa ngedapetin jenggot yang tadi ya guys ya. Oke kita lanjut lagi guys, kita lanjut lagi ke event yang lainnya ya. Dan di sebelah sini ada event itu ya guys ya, event FFVM ya. Di sini kita itu disuruh mengumpulkan logo sebanyak-banyaknya ya. Semakin banyak logo yang kita kumpulkan, semakin banyak pula hadiah yang bisa kita dapatkan ya teman-teman ya. Nah, yang paling atas ini guys, yang paling atas di sini kita disuruh mengumpulkan 4 logo ya guys ya. 4 logo nanti teman-teman itu bisa ngedapetin loot crate ya. Ada bundle astronot dan ada juga skin senjata ya guys ya, cukup mengumpulkan 4 logo ya. Dan event ini dimulai di tanggal 4 sampai tanggal 15 ya teman-teman ya. Dan di bawahnya sini ada golden hand loot box ya guys ya, ada juga legendaris cobra loot box ya, sama musical monkey big pass ya, tas ya guys ya, yang bisa kita klaim nanti setelah kita itu mengumpulkan 8 logo ya, di tanggal 4 sampai tanggal 15 ya. Dan kita geser ke sebelah sini ya guys ya, dengan mengumpulkan 12 logo ya teman-teman nanti tuh bisa ngedapetin satu emote ini guys ya, emote setup ya, yang biasa sering dipakai Bang Budi buat tiban-tiban ya. Nah emotnya tuh seperti ini ya guys ya. Nah ini ya, ada juga pet skin robo ya, ada juga skin mobil truk ya guys ya, atau mobil monster ya, yang bisa teman-teman dapatkan nanti di tanggal 4 sampai tanggal 15 ya guys ya, dengan mengumpulkan 12 logo ya. Nah di sini kita scroll ke atas ini guys ya, nah ini ya, ke bundle Poinic ya. Nah ini yang jadi pertanyaan teman-teman ya, bagaimana cara kita itu ngedapetin bundle Poinic ya. Dan di sini kita baca terlebih dahulu guys ya, global share reward ya, kalau kita bahasa Indonesia kan itu adalah hadiah nge-share ke global guys, hadiah nge-share ke global ya. Dan di sini kita baca lagi bawahnya sini guys ya, beli hadiah grand prize sesuai dengan hasil milestone ya. Oke ya guys ya, jadi nanti teman-teman itu bisa ngedapetin bundle Poinic ini cuman dengan harga 9 diamond ya guys ya, jika milestone share-nya itu tembus ke 600.000 ya. Jadi teman-teman jangan lupa nanti kalian share sebanyak-banyaknya guys ya, jika milestone atau share globalnya itu tembus ke 600.000, kalian bisa ngedapetin bundle Poinic ini cuman dengan harga 9 diamond ya guys ya. Wes sangat murah sekali guys ya, cuman 9 diamond ya, kita udah bisa ngedapetin bundle Poinic ini ya. Coba bayangkan guys, cuman 9 diamond ya. Kalau di server luar ini berada di Moco Store guys,
guys. Kalau di server luar ya, itu masuk demo coaster ya. Di server Indonesia ini cuman harga 9 DM guys. Jadi jangan lupa ya, kalian share sebanyak-banyaknya nanti ya. Di tanggal 4 guys ya, eventnya dimulai di tanggal 4 ya, besok ya. Nah, jika milestone share globalnya itu cuman tembus ke 400.000 share guys ya, di sini kita itu membutuhkan 299 DM ya untuk ngebeli bundle ini guys ya. Nah, kalau cuman 200.000 share guys, kalau cuman 200.000 share, kita itu membutuhkan 699 DM guys untuk ngebeli bundle ini ya. Apalagi kalau cuman 1 share ya guys ya, tentunya itu lebih mahal ya. Kita itu membutuhkan 1.500 diamond ya guys ya buat ngebeli bundle ini ya. Bundle puinik ya guys ya, puinik bundle ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, besok langsung kalian share sebanyak-banyaknya ya, biar milestone global kita, share global kita itu bisa tembus ke 600.000 ya, supaya kita itu bisa ngedapetin bundle puinik dengan harga 9 diamond ya. Iya. Dan pokoknya sini kita ngedapetin bundle yang ini guys ya, yang cewek ya, bundle strapit ya guys ya. Kita bisa ngedapetin bundle strapit ini dengan cara mengumpulkan token FFVM yang gold ini ya. Yang gold 3 sama yang silver ini 25 ya guys ya, langsung kita claim ya. Berhubung di sini gua udah ngumpulin ya guys ya, udah gua dapetin ya 3 sama 25 ya, langsung kita claim ya. Nah ini teman-teman ya, bundle gratisan ya guys ya, lumayan ya buat koleksi akun Free Fire kita ya. Dan di sini kita masuk ke misi di tanggal 5 ya guys ya. Di tanggal 5 sampai tanggal 13 nanti kita itu bisa ngedapetin jenggot ini guys ya. Ini misi bantu teman ya, untuk ngedapetin jenggot yang ini guys ya. Dan kita juga bisa ngedapetin satu token FFVM yang gold ya. Ada juga tiket weapon royal ada 2 ya guys ya, sama tiket diamond royal itu ada 3 ya, yang bisa teman-teman dapatkan nanti di tanggal 5 ya guys ya, sampai tanggal 13 ya. Dan di tanggal 7-nya guys, sebelah kanan sini ya guys ya, teman-teman nanti tuh juga bisa ngedapetin token FFVM lagi ya guys ya, yang gold itu 1 ya. Ada juga tiket weapon royal 2, ada skin parasut juga, ada juga back pass ya guys ya, atau tas ya, yang bisa teman-teman dapatkan nanti di tanggal 7 ya guys ya. Ada tas burger ya guys ya, keren ya. Oke guys, kita lanjut di bawahnya lagi sini ya. Di tanggal 8 ya guys, di tanggal 8 sampai tanggal 10 ya guys, event tanggal 8 sampai tanggal 10 nanti teman-teman itu bisa ngedapetin satu lagi token FFVM yang gold ya. Ada juga tiket weapon royal 1 sama tiket inkubator itu ada 3 ya guys, sama skin kacamata ya. Nanti bisa teman-teman dapatkan itu di tanggal 8 ya guys, tanggal 8 sampai tanggal 10 ya. Dan di sebelahnya sini di tanggal 10 ya guys, nanti teman-teman itu bisa ngedapetin satu skin pet ini ya guys, sama satu back pass ya, yang bisa teman-teman dapatkan nanti di tanggal 10 ya. Dengan cara kalian tonton live streamingnya FFVM ya guys, di channel YouTube FF Esports ID ya. Nanti teman-teman itu bisa ngedapetin dalam bentuk kode random ya, yang isinya satu skin pet sama back pass ini ya guys, di tanggal 10 nanti ya. Kalian tunggu aja kode randomnya ya. Nah oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini dulu ya guys, video dari gue ya. Semoga video kali ini tuh dapat bermanfaat buat kita semua ya. Sekian dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Terima kasih. We'll be right back.